Alright, welcome back to HLive. Kita nak masuk ke cerita yang seterusnya. Ini mengenai satu platform baru yang boleh mencungkil bakat artis-artis baru melalui platform digital, When Music Speaks. Yes, dan antara juri yang berada dalam platform tersebut adalah Manbai sendiri. Jadi dia akan macam scout peminat-peminat pula. Penyanyi baru, baru. InsyaAllah saya boleh. Saya rasa you lagi power menyanyi semalam. Itu you karaoke kan? Ambul, jom sama kita saksikan apakah dia platform yang katanya Manbai pun nak buat album baru. Jom kita dengarkan sini daripada Manbai. Untuk projek WMS, When Music Speak, tu mungkin boleh ceritakan dengan lebih lanjut lah untuk penonton HLive. Bermulanya dengan negara kita Malaysia tu. Dia punya konsep simple. Talent-talent just record yourself menyanyi, hantar video ke www.ourrecords.asia. Kita akan menilai dari situ. Untuk menjuri bakat mereka, kita membawa Puan Aisyah, Saudara Manbai, dua juri tetap, dan kita akan juga membawa artis-artis lain untuk add-on lah. This final 10, okay, kita akan buat di satu pentas besar, main stage yang besar. Kita insyaAllah dengan kerjasama New Way, kita buat di Kuala Lumpur. Itu mungkin boleh abang share sikit lah dan tugas abang dalam projek ini. Saya dengan Aisyah, kerja saya hanya mencari talent yang betul-betul berbakat, bukan sekadar untuk menjadi penyanyi. Saya nak package yang ada dalam diri dia tu. Dan berapa ramai target untuk sesi yang pertama ini? Sesi pertama saya ingat 4 November. Jadi kita tunggulah, kita tak tahu berapa ramai. Mungkin 1,000, mungkin 2,000, kita tak tahu. Maknanya kalau untuk pemilihan yang final pun belum tentu lagi lah. Belum tentu lagi. Kalau dalam 1,000 tu, kalau kita tak dapat juga, kita buat lagi. Difahamkan juga, Filipina ada, Thailand ada, apa semua kan. So untuk side sana, adakah abang terlibat juga ataupun artis-artis daripada negara mereka? Di side sana pun kita orang akan terlibat juga. Dan kita akan collaborate dengan juri kat sana. Kita akan bekerjasama. Dan kita akan memastikan betul-betul yang ada kat sana berbakat. So sekarang ini kalau kita lihat rakan-rakan selebriti yang sebaya dengan abang, ada yang keluar daripada GV, banyak dah buat single yang terbaru. Dan untuk abang sendiri ada tak? Saya tengah buat single lagi. So saya akan masukkan fasa terakhir iaitu vokal. Jadi konsep saya sebenarnya saya tak nak buat single. Saya tak suka buat single. Tapi sebab saya suka buat the whole album. Whether album tu laku ke tak, itu terpulang lah pada pendengaran masing-masing kan. Jadi saya tengah buat dan arrangement dibuat oleh Mac Chu. Jadi saya tunggu vokal, saya kena masukkan vokal. Agak-agak bila akan dikeluarkan? Saya ingat dalam Januari macam tu lah, insyaAllah. Tajuk dia Saling Mengerti lah. Dalam album tu semua boleh katakan lagu-lagu baru lah? Semua lagu-lagu baru.